Alah, mak nangis pula. Alah, ni belum beli Lamborghini, mak. Tak, ini yang saya beli. Hai semua, selamat datang ke Kochi TV. Kali ni Cik Kian nak kongsi tentang ni pula. Sebab ini Kak KM lakukan kepada ibunya hingga menangis. Apa ceritanya ni? Nama usahawan kontroversi Liana Rosli atau Kak KM memang tak asing lagi bagi kita semua warga net ni. Dia juga yang merupakan anak kepada pelakon senior Norma Damanhuri, memang terkenal dengan cara marketing yang tersendiri untuk mendapatkan perhatian pelanggan cuba produk jamu keluaran dia ni. Walaupun selalu sangat kena kecam disebabkan penampilan dia yang melampau-lampau seksi dan juga sikap dia kadang-kadang sengaja timbulkan isu dalam masyarakat. Tapi bila sebut bab menjaga silaturahim keluarga dan juga kasih sayang keluarga, itu memang kita patut bagi pujian. Cik Kia teringat lagi sebenarnya cerita tahun lepas bila Kak KM ni sekali lagi buat surprise untuk ibu dia dengan menghadiahkan sebiji kereta yang dibeli tunai. Dalam satu posting TikTok, Kak KM dengan adik-beradik dia yang lain pergilah temankan ibu dorang ni ke kedai kereta. Mulanya Norma memang nak beli kereta sendiri, tapi sayangnya duit simpanan dia tak cukup. Ha, panjang cerita. Cerita panjang pun tak guna. Ini videonya. Okay, kereta mak berapakah harganya? Tak cukup. Macam mana? Dekat simpanan tu tak cukup. Kena ambil tempat lain. Ya, mak, tak payahlah habiskan tak apa yang mak nak cakap. Alah, mak nangis pula. Alah, ni belum beli Lamborghini, mak. Tak, ini yang saya beli. Mak, alhamdulillah, mak. Tak memang diangkat KM. Alamak. Buat segala-galanya untuk. Lepas je Kak KM ni bagi tahu yang dia nak bayar ke kereta Normah ni secara cash, terus mengalir air mata seorang ibu ni. Kata Kak KM, hadiah ni ialah tanda kasih sayang dia pada Normah dan tak berapa sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan jasanya selama ini. Tolak tepi sekejap segala isu kat KM sebelum ni, Cik Kia memang puji dengan usaha dia untuk menggembirakan hati dan balas jasa ibu dia. Dan perkara ini sepatutnya dicontohi semua sebab ingat dia, mak ayah kita takkan selama-lamanya ada dunia ni. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye! Bangun pagi, gosok gigi, ayun ke alamak, gosip terkini. Masak gosip terhangat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.